Penjahat naik haji setahun sekali. Bu penjahat cuci kaki 1 jam sekali. Suci maksimal. Kerja di KPK tuh gak ada berita baik, gak pernah. Ada-ada aja berita buruk gitu tiap hari. Paling kejadian aneh pernah waktu sebelum tes itu, tes wawancara yang kemarin jauh naik pesawat lah 1,5 jam. Mbak Tata ikut tes wawasan kebangsaan? Saya ikut. Hasilnya? Saya tidak memenuhi syarat di tes wawasan kebangsaan ini. Oh ya, sebelumnya saya beranggapan bahwa tes wawasan kebangsaan itu seperti tes CPNS pada umumnya. Kita kan dibilang tes wawasan kebangsaan. Oke, tes wawasan kebangsaan. Beberapa kawan tuh udah banyak yang nyari-nyari TWK itu apa sih? Soal-soalnya kayak apa, belajar dan lain-lain. Ada satu teman yang kemudian bahkan cuti khusus untuk belajar TWK. Ada tuh, itu satu direktorat dengan saya. Tes itu awalnya kan tes tertulis. Saya memahami lah, tes-tes itu biasa lah. Walaupun ada beberapa pertanyaan yang saya juga terkejut. Loh, kok pertanyaannya begini? Apa, contohnya, apakah orang Jepang itu kejam? Tapi yang saya ingat yang paling mengganggu itu pertama adalah semua Cina itu sama. Nah, buat saya jawaban ini sangat dilematis. Bagaimana merespon pertanyaan semua Cina sama? Ini dilematis buat saya. Itu gitu. Termasuk yang skala apa yang setuju tidak setuju? Setuju tidak setuju. Saya bingung jawabnya karena kalau misalkan ditanya semua Cina sama, saya nggak tahu penerjemahan kata semua Cina itu sama itu apa gitu. Apakah yang dimaksud ini adalah karakternya, baik buruknya, atau wajahnya, atau kulitnya gitu. Saya nggak tahu gitu, karena kan meskipun sama-sama ada juga Cina yang mungkin berkulit agak hitam gitu ya, agak matang gitu ya. Kalau misalkan itu yang dimaksud, saya jawab tidak setuju. Tapi ada juga yang menginterpretasikan bahwa semua Cina itu sama di muka hukum. Kalau itu ya oke, baru saya jawab setuju gitu. Akhirnya ada jawab apa? Saya jawab tidak setuju, karena saya beranggapan bahwa tidak jelas kan ini arah yang mana, saya anggap bahwa ini mungkin fisiknya, atau mungkin karakternya. Itu lebih menafsirkan itu sebagai sebuah stereotype. Iya. Saya Cina. Ya, kelihatan lah dari muka saya ya. Nah, agama keluarga saya Buddhis. Ya, seminoritas itulah saya. Ya, paling beberapa teman dekat kan suka bercanda kan, sipit, ngomong melek dong, gitu-gitu. Gitu-gitu mah biasa gitu. Udah dari dulu juga ketawa aja kita kan. Saya salah satu penyidik KPK, dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN melalui proses tes wawasan kebangsaan itu. Di tes sesi berikutnya, tes esai, jawaban panjang. Di situ juga muncul pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang Anda ketahui dan apa pendapat Anda tentang kasus pelanggaran undang-undang kekarantinaan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Apa pendapat Anda tentang OPM, DITII, tentang HTI, tentang FPI, lalu apa pendapat Anda tentang LGBT, yang bagi saya nggak ada korelasinya sama sekali dengan pemberantasan dengan anti korupsi. Itu nggak ada korelasinya sama sekali. Keanehan berikutnya muncul ketika tes wawancara. Saya sendiri diwawancara oleh dua orang nih, Da. Dua orang. Kebetulan saya dapat nomor 1 kalau tidak salah di ruang 1 gitu, saya ingat. Dan pewawancaranya 2 orang gitu. Lalu pewawancaranya jelas tidak memperkenalkan nama gitu, tidak gitu, langsung saja pada pertanyaan-pertanyaan. Saya pribadi masuk ke ruangan tes, masuk nggak ada alat rekam, tidak ada kamera, tidak ada yang saya ketahui, tidak ada kamera, nggak ada voice recorder. Kalau yang disembunyikan saya nggak tahu. Mungkin pertanyaan awal yang ditanyakan ke saya itu adalah, ibu ini kalau liburan ke luar negeri gitu kemana aja gitu. Jelas saya jawab, saya nggak pernah liburan ke luar negeri, Pak. Karena saya nggak punya duit, saya, Pak, liburan ke luar negeri. Gitu kan. Ah, nggak mungkin, Ibu, nggak liburan ke luar negeri, gitu.
kan gaji KPK besar. Iya Bapak, walaupun gaji KPK besar kan pukulan saya juga banyak. Kan kita kan jujur aja gitu ya. Saya nggak sanggup untuk liburan ke luar negeri. Aku terkonfirmasi betul ada yang disuruh syahadat ulang. Siapa Anda berhak meminta saya syahadat ulang? Terus ada lagi yang diminta baca doa makan. Mau masuk SD atau gimana? Anda ibunya yang lagi ngetes anak atau gimana? Ada yang disuruh milih Pancasila sama Al-Quran. Anda milih Pancasila atau Al-Quran? Teman saya udah jawab. Sebagai orang Islam, pedoman hidup saya Al-Quran. Tapi kalau sebagai warga negara, ideologi saya Pancasila. Nggak boleh. Oh, nggak bisa, harus milih. Loh, ya nggak bisa. Iya, saya juga ke gereja. Cuman saya juga ada pertanyaan, misalnya soal waktu itu ditanya, bagaimana kalau di satu daerah, itu dominan Kristen, begitu. Terus ada penyebaran agama lain di situ. Kalau dia sebarkan baik-baik, apa isunya? Tapi kalau dia memaksa mengintimidasi supaya masuk agama, itu persoalan hukum. Harus ditegakkan secara hukum, saya bilang gitu. Saya Kristen. Apa dasarnya dibilang Taliban? Pengurus wadah pegawai, di wadah pegawai itu ada yang Buddha, ada yang Hindu. Dari suku dari Sabang sampai Merauke ada. Apa yang dimaksud Taliban? Orang yang ngomong Taliban itu mungkin harus diajak duduk ngopi yang benar toh. Dari tadi saya jelaskan apa yang dia maksud Taliban. Ketika saya masuk Akpol, justru saya mengalami bahwa kehidupan asramanya itu seringkali kami justru mengkotak-kotakkan diri dengan berkumpul berdasarkan suku asal daerah. Seperti itu. Jadi ketika saya masuk KPK, saya melihat sebuah kenusantaraan di sana. Saya ditanya apakah saya sudah menikah? Saya jawab belum. Kemudian berlanjut ke, apakah punya pacar? Saya jawab iya. Apakah pacar yang sekarang ini menuju pernikahan? Belum tahu, saya belum ada pembicaraan ke sana karena baru kenal. Sudah diperkenalkan orang tua? Belum, karena sekarang statusnya saya beda kota dengan orang tua, jadi kesempatan untuk bertemu juga tidak mudah. Berapa kali pacaran? Saya tidak ingat sih, Bu. Mungkin 3-4 kali. Kalau pacaran ngapain saja? Ya ngobrol, Bu. Ya saya bicara, keberkenalan, gitu. Tapi ketika saya jawab itu, wawancaranya langsung duduk. Saya belum selesai bicara, Mbak. Tolong dengarkan, saya bicara, baru jawab pertanyaan saya. Soal integritas mungkin, kita anggap aja dia ngetes integritas ya. Soal ditanya bahwa, lo mau bohong gak kalau disuruh pimpinan bohong gitu? Suruh atasan lo bohong? Mau bohong gak? Enggak, aku bilang gitu. Bahkan aku tembak balik orangnya. Bapak mau kalau disuruh bohong sama atasannya? Saya sih gak mau, Pak. Kalau memang udah menyentuh integritas saya harus khawatir. Saya mendingan resign kalau kayak gitu caranya. Masa sih, Mbak? Dibilang gitu kan. Oh iya, kalau saya begitu. Jadi kadang-kadang aku orang suka gak terima juga sih kalau dibilang pegawainya si A, pegawainya si B. Kamu pegawai KPK, bukan pegawainya pimpinan. Kami bekerja digajinya sama rakyat. Itu terpampang jelas di slip gaji kami bahwa gaji ini berasal dari uang rakyat. Maka kami bekerjanya untuk rakyat. Kemudian saya ditanya, bagaimana pandangan saya apabila ada keturunan ekstapol yang menduduki jabatan strategis, jabatan publik yang strategis? Saya jawab, selama berkomitmen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI, dan Pemerintah Sah, saya pikir tidak ada yang masalah. Ekskoruptor tidak? Tidak. Lucunya begitu, ekskoruptor dijadikan bahan soal di baik diwawancara maupun di tertulis yang saya harus ngisi setuju tidak setuju. Terus jangan nanya lagi tentang bagaimana pendapat ibu soal jilbab panjang berdadar gitu-gitu kan? Kemudian nanya, kalau transfusi... Saya yakin, seandainya saya jawab dengan berpura-pura semua, pura-pura, nggak usah peduli integritas, ngikuti aja deh arahnya, oh ya saya taat kepada atasan, atasan mau nyuruh apa aja, saya ikut, seandainya saya jawab begitu semua, saya yakin saya tetap nggak lulus. Karena saya yakin kok tes wawasan kebangsaan ini hanya alat. Alat untuk menyingkirkan, target mereka kan mau nyingkirkan. Pertanyaan soal-soal, misalnya soal apa tuh, HTI, kemudian soal FPI, kemudian soal-soal keagamaan. Yang ditanyakan bagaimana pendapat kita soal itu gitu.
ya sebenarnya kita kan sampaikan aja secara netral-netral aja, ya kita nggak setuju lah dengan pandangan-pandangan itu kan. Ya tapi ternyata ya nggak lulus juga. Jadi nggak tahu juga apa yang diukur dari itu kan. Ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan itu. Dan saya sendiri sebenarnya ngelihat di KPK sih nggak apa radikalisme gitu kan ya. Saya sih belum pernah ngelihat teman saya ada yang bawa bom gitu ya ke satu tempat gitu, atau bawa granat, atau lempar kantor polisi dengan tindakan kekerasan misalnya, nggak ada tuh. Ini kan orang-orang cuman kerja memberantas korupsi buat Indonesia, apa isunya dengan radikalisme gitu. Saya lihat tes itu sebagai screening ideologi. Saya itu diupaya dipersuasi untuk kompromi itu sudah lama. Terus kemudian saya diserang juga saya nggak mau. Cara satu-satunya jalan untuk jatuhkan kan adalah dengan cara diframing. Dibuatlah seolah-olah radikal, seolah-olah Taliban, seolah-olah apa tadi, ikut aliran-aliran tertentu. Mereka itu berusaha menggiring saya bahwa saya itu masuk kelompok tertentu gitu. Apa arahnya? Arahnya gitu ya. Yang disebut, di luar disebut Taliban itu? Kelihatannya begitu. Kenapa? Karena mungkin itu masuk ke dalam ciri-ciri fisik saya gitu ya. Pertama jenggotan gitu ya, celana cingkrang. Selama ini kan di media begitu, oh, di KPK ini diatur sama yang jenggotan dan celana cingkrang. Nah kemudian saya bilang gitu, oh juga sudah mulai itu dia kan, mulai hitam gitu kan. Apa itu pilihan apa ya, pilihan pribadi gitu ya, pilihan pribadi, dan itu tidak ada kaitannya dengan kinerja gitu ya. Istilah Taliban itu sendiri jadinya di beberapa kami, terutama karena saya seorang Kristiani, saya membawanya itu jadi sebuah lelucon aja. Saya membawa lelucon, okay, kalau memang kami dianggap ada istilahnya polisi Taliban dan polisi apa India, dan yang agak keras-keras atau kayak gimana itu Taliban. Oh, saya bukan Taliban. Kawasan kebangsaan ini digunakan sebagai salah satu syarat yang ditentukan oleh kebijakan pimpinan, dituangkan dalam peraturan komisi, bahwa untuk membuktikan kesetiaan pada Undang-Undang Dasar, Pancasila, NKRI, itu dibuktikan dengan assessment, wawasan kebangsaan. Artinya, kalau assessment nggak lulus, itu dibilang itu tidak berPancasila, tidak berundang-undang dasar, tidak ber-NKRI. Saya pikir itu monopoli makna, itu bahaya betul itu. Sebetulnya di awal itu udah tahu sih, sudah tahu bahwa terkait dengan TWK ini, KPK menggandeng karena isunya isu radikalisme kan. Kan kita mengetahui bahwa isu radikalisme di KPK itu mulai sejak seleksi pimpinan. Setelah revisi undang-undang, kemudian revisi pimpinan, di situ muncullah salah satu calon dari wakil BNPT kalau nggak salah ya, bahwa ini untuk menangkal radikalisme di KPK gitu kan. Oh, ini inline kalau menurut saya sih, ini kayaknya nyambung nih, ini alurnya. Mendiskreditkan kawan-kawan kan dia jadinya gampang gitu. Oh ya, ini buktinya ada Taliban gitu. Apalagi kemarin kita habis pilpres, habis pilkada DKI, itu kan isu SARA kental banget gitu. Maksudnya kalau di KPK beneran ada Taliban, emang bisa orang kayak saya hidup di situ 4 tahun loh. Dari hasil pemetaan ya, dari asesor, dan kemudian kita sepakati bersama dari 75 itu dihasilkan bahwa ada 24 pegawai dari 75 tadi yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Sedangkan yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, itu sudah warnanya dia bilang sudah merah ya, dan ya tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan. Kami sampai sempat berpikir nih, kalau 51 orang ataupun 75 orang ini zona merah gitu, tidak bisa tertolong gitu, terus kami ini apa?
apakah kami lebih kejam dibandingkan terorisme yang bisa pakai proses radikalisme gitu, lebih kejam daripada koruptor yang boleh dibina gitu kan, kemudian lebih kejam dari pembunuh gitu yang bisa dibina gitu, karena sudah tak bisa tertolong bahasanya itu. 14 tahun berkiprah memberantas korupsi di rumah sendiri gitu, dikatakan tidak tertolong. Bahkan soal korupsi tidak disinggung dalam soal? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kemudian setelah misalnya, apakah sebagai pejabat negara atau sebagai ASN Anda boleh menerima hadiah? Enggak, tidak ada. Tidak ada jawab, pertanyaan seperti misalkan menerima gratifikasi. Atau... Maka oleh karena itu saya menduga kenapa kok tesnya itu dibikin oleh BIN, BAIS, dan beberapa instansi lain. Dugaan saya karena memang BKN nggak punya metodologi tadi. Lalu yang bikin standar siapa, yang bikin pola soal seperti bagaimana, dan lulus tidak lulusnya siapa yang bikin norma-normanya. Saya kok lihat sekjen dan biro SDM tidak tahu soal itu. Ini harus diaudit, harus dikupas tuntas siapa yang punya kepentingan ini. Apakah BKN ada yang punya etika jahat? Harus dilihat, siapa tahu kepala BKN-nya terlibat. Siapa tahu orang-orang di BIN dan di BEK itu ada yang terlibat. Tapi pada dasarnya, pertanggung jawab ini semuanya Pak Firly Bahuri, karena beliau yang terkait dari awal sampai akhir seperti punya kepentingan. Saya agak heran kalau ada kalimat bahwa ada upaya menyingkirkan. Saya ingin katakan, tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kenapa saya pastikan itu? Karena tes yang dilakukan, wawasan kebangsaan, diikuti oleh 1.351 pegawai. Dengan ukuran yang sama, instrumen yang sama, alat ukurnya sama, waktu mengerjakan sama, pertanyaannya sama, modulnya sama. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada upaya untuk... Dapat pribadi saya, ini grand design. Grand design untuk tidak hanya melemahkan KPK, juga grand design untuk melemahkan negara ini. Penonaktifan ini, 74 ini banyak dilandasi oleh kasus-kasus yang ditangani. DPO. Dari beberapa nama yang DPO itu. Termasuk Harun Masiku? Saya itu kebetulan tidak nangani kasusnya. Gitu loh. Tapi mungkin pimpinan punya pertimbangan sendiri, ya kan? Diambillah dari tim lain, ya, untuk bisa membantu tim DPO itu. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM membenarkan tersangka kasus dugaan suap komisioner KPU Harun Masiku sudah berada di Indonesia sejak tanggal 7 Januari 2020. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pihaknya mengerahkan seluruh kekuatan untuk mencari mantan caleg PDIP Harun Masiku. Harun Masiku merupakan tersangka penyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat duduk di kursi DPR menggantikan posisi Nazaruddin Kimas yang meninggal dunia. Sebenarnya kita sudah on the track, teman-teman sudah istilahnya di kita itu eyes on ya, atau bisa bilang kita sudah nempel banget sama para target operasi kita ini. Mana ada suatu keadaan saat itu di suatu tempat di sekitaran daerah Blok M, kita masuk ke situ, kita berdasarkan informasi data lapangan ada beberapa target operasi kita, termasuk mungkin ada informasi yang menyebabkan dia, ada perintah yang menyebabkan dia untuk melakukan pengamanan terhadap target saya ini, target kami itu. Saya itu tahu di mana Masiku berada. Tinggal saya ambil ini. Masalahnya, saya diminta untuk menyerahkan ini. Tugas. Status non-aktif. Kami duga sangat kuat dan jago dalam menyembunyikan orang. Tapi saya yakin suatu saat dalam waktu dekat lah insya Allah, kalau misalnya masalah ini terlewati, kita memiliki kekuatan, dukungan dari presiden ataupun dari pihak-pihak stakeholder lainnya. Saya pikir tertangkapnya Harun bukan suatu hal. Saya menangani salah satu kasus yang mungkin menjadi atensi nasional, yaitu Bansos.
Nah, itu salah satu yang mendapat atensi sangat besar oleh masyarakat, terutama masyarakat kalangan bawah. Semoga bermanfaat ya. Salam dari Presiden. Wah, ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos masyarakat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Dan salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. PDI Perjuangan sebagai partai mensos nonaktif, Juliari Batubara bernaung menghormati proses hukum KPK terhadap kadernya itu. Bansos ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Masyarakat kecil level ini. Nggak ada orang yang kemudian bergaji 10 juta ke atas mau terima bansos, nggak mungkin. Jadi saya adalah salah satu penyidik kasus simulator. Kemudian dalam proses penyidikan itu memang terjadi, ya kita sudah tahu, tensi yang begitu tinggi antara dua institusi. 2012, nah, ada kebijakan dari Mabes Polri untuk menarik semua penyidik Polri di KPK. Nah, kebetulan waktu itu saya satu angkatan yang masuk ke KPK ada 14 orang. Angkatan-angkatan sebelumnya sudah ditarik. Nah, kami 14 orang juga ternyata sama ditarik. Nah, jadi dari 14 orang itu sekitar 7 atau 6 orang tetap bertahan di KPK, yang lain sudah kembali. Nah, kami yang bertahan itu oleh pimpinan KPK diterbitkan SK sebagai pegawai tetap di KPK dari tahun 2012. Penyidik waktu itu semuanya Polri ya, semua anggota Polri waktu sebelum tahun 2012. Setiap ada sedikit gesekan atau hal yang menyulitkan, biasanya penyidiknya ditarik pulang. Itu modusnya selalu begitu. Dan waktu itu ketika saya sedang menangani kasus terkait dengan petinggi Polri, saya juga sedang dipersiapkan untuk ditarik pulang. Kalau saya tidak mau sedikit kompromi dalam hal itu. Tapi saya katakan ini bukan hal yang bisa dianggap sepele. Kalau terus kemudian kompromi pun efeknya pasti akan buruk dan saya akan mendapatkan suatu penyesalan yang panjang karena saya tidak jujur dan tidak berintegritas. Novel sempat hendak dibawa polisi saat berada di gedung KPK, tetapi batal. Upaya penangkapan Novel itu dikaitkan dengan penetapan Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka kasus simulator SIM. Kalau dilihat petanya kan begini, Bang. Para musuh KPK itu atau para koruptor dengan antek-anteknya itu kan menyerang pimpinan dulu ya. Ada Bibit Samaryanto ya, Chandra Amzah, ada Mas BW yang sempat ditangkap seperti pelaku teroris itu ya. Ada anaknya loh ditangkap di depan sekolah. Iya, sampai ditutup mulutnya ya. Saya lakban gitu kan. Lalu setelah pimpinan penyidiknya, ya, ada yang diancam senjata, ada yang ditabrak, ada yang disiram kayak Mas Novel Baswedan. Hanya nggak dinaikin lagi, ya udah, yang nangani perkara dikirim di TWK, muncullah lembaga-lembaga yang dilibatkan dalam proses seleksi melalui TWK, di mana di situ ada BNPT, ada BIN, ada ini. Keterlibatan dia juga agak menarik nih sebetulnya. Kemudian ada BAIS, kemudian ada si TNI AD gitu ya. Pelibatan BIN saat ini, ya, di mana kepalanya kita sudah tahu siapa gitu ya. Kepalanya kita tahu siapa, dan itu sebetulnya kalau dari sisi konflik kepentingan itu jelas ada konflik gitu ya. Ada konflik, dan harusnya kan dilakukan fair. Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan kembali ke tanah air hari ini. Novel disiram air keras saat dirinya tengah pulang dari menjalankan sholat subuh di masjid dekat rumahnya di kawasan Kelapa. Kami
ingin melaporkan kepada Komnas HAM terkait dengan kejadian yang dialami oleh kami 75 orang ini. Sehingga nanti kami berharap Komnas HAM bisa melakukan investigasi untuk membongkar semua hal-hal yang tidak benar dalam proses tes wawasan kebangsaan ini. Ya, tadi kami Komnas HAM menerima pengaduan dari teman-teman BKPK dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Kami akan membentuk sebuah tim di bawah pemantauan dan penyelidikan. Kembali kepada sudah siap. Ini teman-teman LBH PP Muhammadiyah. Ini abis dari Komnas HAM. Iya, jadi tadi sedang kompres ya, karena saya ada janji, saya langsung ke sini. Dapat kaos ini masih dapat kaos tuh. Jadi udah beres di sana. Teman-teman kayaknya masih di sana, tapi saya langsung pamit. Karena janji. Iya, sama antum ini biasa nih. Ini tahun kita di KPK. Oh. Dulu di KPK. Jadi keluar sama Bang Febri ini. Oh, bareng. Iya, aduh, janganlah. Oke, ayo ke atas lantai 4. Ini unik nih, Pak. Iya. Yang dibela oleh Muhammadiyah itu, Pak. Hmm. Kawan-kawan NU. Caharun itu NU. Oh iya. Tantahoria itu NU. Oh iya. Saya terima kasih ini. Dan ini kita ingin membuktikan kepada bangsa ini, inilah wawasan kebangsaan sesungguhnya. Nah, iya. Jadi kita tidak melihat benderanya apa, tidak melihat NU. Dan ini luar biasa ini, Pak. Nah, jadi ini kesungguhan yang saya kira penting kita sampaikan kepada publik gitu. Jadi wadah pegawai ini kan organisasi resmi yang diatur oleh PP bahkan nomor 63 tahun 2005, peraturan pemerintah ada bahwa KPK bisa membuat. Jadi ketika ada narasi KPK informal sebagainya itu bohong besar. Bahkan ketua pertamanya Pak Johan Budi SP yang menjabat 4 tahun malah. Ya kan 2006 sampai dengan 2010. Karena kalau pegawai negeri punya korpri, karyawan punya serikat pekerja, pegawai KPK juga punya klaster wadah pegawai. Wadah pegawai gitu kan. Ya, wadah pegawai KPK sendiri itu anggotanya hampir 1.500 orang. Ya kan? 1.500 orang itu ada dari kepolisian, ada dari kejaksaan, ada PNI dan sebagainya. Dan tidak ada paksaan untuk ikut wadah pegawai KPK. Dan itu kan bayar iuran juga gitu kan, setahun gitu kan. Dan kita selalu mengadvokasi pegawai KPK. Selama saya sendiri, kita mengadvokasi pegawai kita yang waktu itu dianiaya di Hotel Borobudur. Ya, ketika sedang melaksanakan kegiatan. Ya, Bang Novel jelas kita advokasi. Kemudian ketika itu ada pegawai KPK yang perempuan, penyidik, yang waktu itu laptopnya hilang. Ya kan, kita advokasi supaya dia tidak mengganti. Ya, dan akhirnya disetujui. Kenapa? Karena kan hilangnya itu dalam tugas. Dan diduga ada file penting di situ, bukan karena keteledoran. Pada hari yang sama dengan pertemuan antara Tito dan Novel, penyidik KPK Surya Tarmiani mengalami musibah. Ia dijambret ketika turun dari taksi yang ditumpanginya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tas yang dijambret berisikan laptop, telepon seluler, dan identitas diri. Laptop yang raib tersebut berisi dokumen penting terkait kasus suap uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta buku merah yang sedang dia tangani. Aduh, ini deh, saya mending nanya ke pimpinan aja ya. Setelah rentetan kejadian itu, 3 hari kemudian pada 7 April 2017, 2 orang penyidik KPK dari unsur kepolisian berkomplot merusak buku merah. Roland dan Harun yang saat itu merupakan penyidik KPK diduga mencoret beberapa bagian buku itu dengan tip X dan merobek barang bukti. Kejadian itulah yang terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi KPK. Kami ini itu bahkan dituduh bahwa wadah pegawai KPK itu di atas pimpinan gitu kan, bisa nyadap sembarangan gitu kan. Bahkan pansel ketika itu nanya gitu kan. Ya, kemudian kami katakan ya tidak, itu hanya sembarangan, nggak mungkin. Tidak ada proses di KPK, ada pegawai KPK itu bisa gitu kan. Karena kan pasti struktural, itu kan patuh pada pimpinan gitu kan. Itu hanya narasi-narasi aja, dan yang bisa tanda tangan pimpinan kan adalah tanda tangan perindik adalah pimpinan.
bukan saya gitu kan. Saya hanya menandatangani kalau ada pegawai ingin mengajukan hutang untuk renovasi rumahnya gitu kan. Karena kebanjiran. Iya, nah kasus besar. Kok kebetulan orang kritis gitu kan. Ada klaster wadah pegawai itu hampir semuanya kena. Ada klaster juga semua yang nangani kasus ya. Ada rekening gendut, ada kasus bansos, ada samintan, ada Hasyim Masiku, semua kena. Ada juga mantan sespin kena juga karena dulu nggak tahu dia ada mungkin dianggap dulu nggak memfasilitasi atau yang kasihan juga itu para pengawas internal yang dulu memeriksa Firly itu kena semua tuh. Mulai pengawas fungsionalnya bahkan yang sekarang udah menjadi deputi itu juga kena juga sehingga saya bisa mengambil dalam analisa saya dan persepsi saya setuju ya dengan mapping yang dilakukan oleh beberapa media. Pada waktu itu saya melaporkan Firly membocorkan rencana operasi tangkap tangan. Saya menginformasikan kepada pimpinan seperti itu. OTT terbanyak adalah di tahun Pak Firly jadi deputi. Itu kan? Dan beliau udah nyatakan di publik, itu memang benar. Itu. Nah, di tahun 2018 itu, saya kebetulan Kasatgas yang paling banyak melakukan OTT itu. Kebocoran di KPK ini paling sering justru pada waktu Pak Firly jadi deputi. Pada waktu itu, beberapa rekan-rekan penyelidik dan penyidik sempat menghadap kepada pimpinan dan menyampaikan bahwa gimana nih Pak, ini ada banyak sekali perkara yang bocor, OTT yang bocor, yang gagal. Dan juga kita ada beberapa indikasi-indikasi tertentu sehingga kita melaporkan pada pimpinan, seperti itu. Namun kebetulan kan belum sempat dijatuhin sanksi etik ya, sudah ditarik kembali kepada instansi asal, betul. Ketahuilah orang-orang atau pelaku tindak pidana korupsi ini bukan orang-orang dalam tanda petik yang sembarangan. Orang yang bisa dikatakan punya resource, orang yang punya uang banyak, bisa dikatakan orang yang punya kedudukan tinggi di pemerintahan atau mungkin di politis, orang yang bisa saya katakan pengusaha. KPK terus menyelidiki kasus suap reklamasi Jakarta dengan tersangka anggota DPRD DKI M. Sanusi dan Presiden Direktur Agung Podomoroland Arisman Wijaya. Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan kembali datang ke gedung KPK sebagai salah satu saksi terkait kasus suap reklamasi. Ini adalah pemeriksaan kedua kalinya terhadap Aguan sebagai saksi terkait kasus dugaan. Untuk kasus yang reklamasi ini terus terang menarik perhatian beberapa rekan. Jadi banyak rekan-rekan yang sebelumnya saya nggak pernah komunikasi, tiba-tiba komunikasi. Nah ini nih, saya sudah curiga. Reklamasi saya ikut, waktu itu sempat kita mau melakukan penangkapan, tim lapangan justru malah ditodong senjata, disekap, dan kemudian dilakukan tindakan yang tidak semestinya, dipersekusi lah ya. Bahkan seperti mau dipukuli, seperti jambret yang baru ketangkap gitu lah. Petugas KPK, petugas negara, ditodong senjata. Oleh aparat negara. Dan aparat negara ini kemudian nggak ada tanggung jawabnya melakukan itu. Dan nggak diproses juga, nggak disalahkan. Tapi walaupun begitu, tim KPK yang sudah dikerjai begitu, kami tetap menegakkan, tapi nggak bisa nangkap yang level besarnya, yang level tengahnya yang bisa dapat. Jadi kalau dibilang ciut, pasti ciut. Pasti ciut, pasti seketika saya sebagai penyidik seri itu berpikiran, waduh, kita yang melakukan tugas atas nama undang-undang, otomatis kita yang melakukan tugas untuk dan atas nama negara saja mendapat perlakuan seperti itu ya. Artinya kan, waduh, bagaimana ini sikap negara nih, bagaimana kita bisa melindungi kita kan, melindungi diri sendiri. Biasanya yang menyebabkan operasi tangkap tangan tidak bocor itu ya pasti kebocoran internal. Kebocoran internal ini sebabnya apa? Sebabnya salah. Kalau kemudian masalah itu hanya digantungkan masalah penyadapan, perlu izin dewas segala macam, itu bagi saya nggak terlalu ini problem. Nggak pakai penyadap pun saya bisa gitu loh. Dan ini yang banyak saya lakukan.
ya kan? Banyak kasus yang tidak menggunakan ini, ya kan? Pihak pemberi maupun yang mau memberikan, pihak penerima maupun pemberi itu tidak pernah menggunakan ini, ya kan? Alat komunikasi. Nah, itu dengan hanya apa cari kertas ini yang dibuang ke got segala macam. Makanya dulu pada zaman Pak Saud Situmorang, dia pernah bilang harusnya kalian tidak belajar ke FBI, tapi FBI yang belajar ke kalian ke sini, gitu. Itu perubahan undang-undang, kita kan tahu lah. Perubahan undang-undang itu jelas itu. Kita biasa speednya gigi 5, gigi 4 ya. Sekarang gigi 2, gigi 1. Walaupun ada beberapa kemarin OTT yang muncul begitu undang-undang baru ini. Yaitu sisa-sisa ataupun ada rahmat Tuhan yang tertinggal di kita itu yang kita bisa tunjukkan ke masyarakat luas. Adalah saudara Pak Kadi. Yang ketiga, jadi pada waktu itu saya melihat pemilihan pimpinan KPK itu sampai jam 1 dini hari kalau nggak salah. Dan pada waktu sudah terbentuk formasinya, pada waktu itu juga air mata saya menetes. Pada waktu itu juga saya menangis. Nah, tapi ketika hasil TWK ini diumumkan, saya sama sekali nggak sedih, nggak marah, nggak ini. Karena kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian dengan formasi seperti itu. KPK itu berkali-kali diserang dari luar, ternyata KPK adalah organisasi yang tangguh. Sehingga ada perubahan strategi, ada cara belajar dari lawan-lawan KPK yang semakin lama semakin efektif. Bapak melempar bola. Nah, bolanya itu bolanya itu setelah dilempar sini nggak nempel di sini, tapi bolanya itu kembali lagi, ya itu namanya olkola. Ya. Memang saya lahir dan besar di Madura ya, nah di mana mereka itu kebanyakan adalah basisnya adalah basis NU ya. Saya dulu sebagai investigator juga, investigator atau penyelidik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha, nah di KPPU ya. Lahirnya dua lembaga ini, dan juga mungkin tuntutan reformasi lahir juga beberapa lembaga lain. Cuman begini, kalau di KPPU kan saya sudah berbuat ya. Nah, tentu ada tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa juga berkiprah di lembaga lain yang kira-kira ini semua adalah anak kandung reformasi. Nah, itu yang membuat saya kemudian ingin juga bisa andil di dalam proses kerja-kerja. Si Janargo, masuk KPK sudah lama banget ya, 30 Juli tahun 2004. Saya itu direkrut agak spesial karena KPK hanya merekrut 12 orang. 12 orang itulah yang sebetulnya menjadi cikal bakal kelembagaan KPK. Saya itu dulu di BUMN industri strategis lah zaman Pak Habibie, sehingga saya dapat fasilitas bisa sekolah S2 juga dibiayai oleh pemerintah gitu di Jepang. Kenapa saya memutuskan keluar dari BUMN itu saat anak saya sudah mulai kelas 2 SD minta les bahasa Inggris, minta les matematika. Saya tidak bisa membiayai. Nah, mulai itulah saya shock. Padahal kalau saya mau sebagai project manager, kalau nilai project itu 70 miliar gitu ya, tanpa memeras ini, hanya appointed pengadaan di satu toko gitu aja, itu returnnya bisa 1% tanpa marah. Sehingga pada saat pertama kali menerima gaji KPK agak shock juga. Karena mungkin publik gak tahu, di awal-awal di KPK itu saya sebagai direktur
all in ya, nggak ada cover kesehatan dan lain-lain. Gaji saya mohon maaf hanya 5,5 juta. Single salary. Saya sebelumnya konsultan di KPK itu, kebetulan saya dulu background saya di konsultan SDM. Di 2006 konsultan saya, perusahaan konsultan saya menangi tender di KPK gitu, dan saya sebelum masuk KPK saya kebetulan adalah konsultan manajemen, tepatnya saya appraisal. Kemudian saya membaca iklan di Kompas bahwa KPK membutuhkan pemeriksa laporan harta kekayaan pejabat negara. Itu sekitar tahun 2010. Karena pada waktu itu trennya itu suap itu melalui jual beli rumah namun dengan harga yang sangat murah. Sebagai contoh misalkan ada penyelenggara negara atau pejabat yang mereka membeli tanah dengan harga murah, kemudian dibeli dengan harga yang tinggi sekali dengan selang waktu yang bisa dikatakan cukup pendek, misalkan cuma 6 bulan atau 1 tahun seperti itu. Namun ada juga penyelenggara negara yang membeli rumah yang harga wajarnya misalkan 5M, kemudian dibeli dengan harga yang sangat murah sekali seperti itu. Sebenarnya praktek seperti ini dilakukan oleh hampir seluruh level penyelenggara. Sebelah mata gimana ceritanya itu lahirnya? Iya, awalnya karena basis RK dulu nggak bisa ngelihat lama-lama gitu, lama-lama pelan-pelan nggak bisa ngelihat gitu. Ya udah terus dia bikin lagu tentang dirinya dia. Lah kok kejadian sama kok jadi sebelum kejadian? Iya, jauh sebelum Bang Novel diiniin siram merah, air keras matanya. Jadi, nah terus karena memang orang udah tahu lagu itu, beberapa teman-teman pakai lagunya buat kampanye itu, dukung Bang Novel agar penyelesaian bisa kasusnya. Nyanyiin liriknya dikit. Penyelesaian kasusnya, iya kan? Sebelah mataku. Gitu yang ya mungkin kalau secara lirik mungkin nggak terlalu sama persis gitu, tapi yeah, semangat ya. 15 tahun di KPK gue ngikutin tuh, setiap KPK nangani perkara penegak hukum pasti ada tsunami-nya setelah itu. Ya hari ini kan sama polanya, kalau KPK nanganin bansos heboh, partai politik besar tertentu heboh. Yeah. Itu kan sebenarnya partai penguasa segala macam. Ya, pasti Harun Masiku nih nyari. Apa sih susahnya nangkap Harun Masiku itu? Ya. Nazarudin aja ke Cartagena. Cartagena, bos. Diburu, dapat kok. Ini ya, kan gak jauh-jauh. Nazarudin. Beda lagunya tuh. Britney Spears dan Pevita Pierce lari lebih kencang dari Nazarudin Opang Glenn Hotman Paris. Karena ternyata Odo Polis. Cepat larinya. Ya, artinya bisa ditangkap gitu. Nah, jadi kalau yang sekarang terjadi, ya apa itu sih? Anggurmen, ya. Itu juga sekelas info. Sekelas info, ya. Bunga kami adalah yang tak kau hendaki adanya. Tanggal 4 Mei itu sudah jelas bahwa proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan. Oh, jelas. Ini sudah merugikan. Dari saya dinyatakan nonaktif hingga hari ini, ya saya rugi dong. Bukan hanya rugi saya, harusnya negara rugi. Kenapa saya katakan begitu? Apakah selama saya dinonaktifkan saya dibayar oleh negara? Kalau saya dibayar oleh negara, berarti negara membayar sesuatu yang saya tidak lakukan. Atau saya dibayar atas sesuatu yang tidak saya berbuat sama sekali. Rugi nggak negara? Waktu saya pertama kali masuk, tahun pertama,
apa namanya, saya tuh dapat hampers dari Mbak Lisa Wahid. Nah, saya waktu itu tanya sama atasan, saya nerima nih hampers ini, saya harus lapor lagi, Mbak? Ya harus lapor gitu. Di KPK kami terikat kode etik yang lumayan ketat ya. Jadi memang secara etos kerja saya bisa bilang di KPK ya lebih top lah, lebih oke lah gitu daripada yang lain-lain. Gak ada itu di KPK itu datang kunjungan ke daerah-daerah minta difasilitasi mobil-mobil kah atau minta dijemput. Itu gak akan ada di KPK kayak gitu. Bahkan kalau ada yang kami datang nih ke kantor orang, kami mau melakukan permintaan data atau segala macam, kan namanya kantor menerima tamu ya kan, orang ngasih snack, ngasih minuman gitu-gitu, itu nggak akan pernah kami sentuh. Teman-teman SD, SMP, SMA. Tapi ketika kita di KPK, ada rambu-rambu yang mengingatkan kita itu. Indonesia ini bisa lebih sejahtera kalau sistemnya, distribusi kesejahteraan itu diatur dengan baik, dengan benar, dengan adil gitu. Nah, distribusi yang adil, distribusi yang benar ini hanya bisa dilakukan kalau semua orang bertindak dengan integritas yang benar. Saya waktu pertama kali masuk, direktur saya itu Pak Sujanarko, Pak Koko. Nah, Pak Koko itu selalu beda dengan direktur yang lain. Jadi, ketika direktur yang lain punya ruangan, dia enggak. Dia duduknya di luar, bareng dengan pegawai yang lain. Ketika direktur lain naik, direktur atau struktural lain naik lift eksekutif, dia enggak. Dia bahkan sering ikut lift bareng. Bukan seperti deputi penindakan itu yang kemudian masuk mobil aja harus diantar asistennya. Kalau yang diperiksa ketua BPK, dia harus turun sendiri menjemput. Lalu main tenis. Kalau di kode etik yang lama kan ada tuh. Enggak boleh tuh main golf atau main tenis dengan pihak lain tanpa persetujuan pimpinan. Jadi saya istilahnya, walaupun konflik-konflik itu, saya menjalani mobil gitu ya, ada supirnya, tapi saya yang bertanggung jawab. Ada tulisan KPK gede banget gitu ya. Saya tidak takut gitu kan, apakah ada yang ngelempar batu atau apa gitu kan. Ketika saya naikin mobil itu sampai ke desa, sampai kemana kan, karena mobil itu bentuknya minibus lah gitu ya. Apa namanya, seperti elf gitu. Nah, itu justru masyarakat luar biasa gitu kan, saya datang udah dada gitu kan. Di salah satu acara tuh Pak Koko pernah bilang, waktu itu sama Bang Haris Azhar, dia bilang, kalau orang KPK ketemu sendiri dengan pihak luar lain-lain, yang tahu itu hanya Tuhan yang di atas sama setan di sebelahnya. Dan deketan mana Tuhan yang di atas sama setan di sebelahnya? Jangan-jangan yang lebih didengarkan yang di sebelah ini. Lulus tes wawasan kebangsaan, apakah Abang menyesal pernah meninggalkan? Sebetulnya tidak pernah ada penyesalan, karena sebetulnya itu adalah pilihan hidup ya. Ini di keluarga saya juga begitu. Mohon maaf ya, kalau ibu yang meminta sambil menangis, itu gimana perasaan kita? Ibu kandung meminta begini ceritanya. Adik saya itu malang melintang, habis kuliah, ya kan. Dia betul lulusan terbaik. Tapi kan sekarang nggak ada jaminan, lulusan terbaik itu juga dapat kerja, kan? Nah, dia malang melintang Kalimantan, segala macam. Nyari-nyarinya. Ibu saya itu sampai bilang, "Nak, tolonglah perhatikan adikmu." Ya kan? Adikmu itu lulusan terbaik. Ya. Lulusan negeri terbaik. Adik saya yang terakhir tuh. Gitu. Nah, masa kamu selama ini gak punya kawan? Gak pernah meriksa? Itu. Nah, mungkin kalau orang lain kita bisa ini ya. Tapi ibu sendiri. Terus ibu bilang, aku dengar kemarin anaknya tetangga itu untuk jadi pegawai honorer, dia bayar 50. Masa kamu tak punya uang cuma 50 juta buat adikmu? Itu. Nah, saya sampai nyoba-nyoba ke ibu saya. Bukannya saya tidak memperhatikan ibu, apalagi ibu yang bilang, ya kan? Tapi saya sudah berjanji pada negara ini. Saya ini adalah seorang penegak hukum yang memberantas yang kayak begitu. Ya kok sekarang, ya kan? Ibu mungkin dengan bahasa yang lain dia ya,
dengan bahasa yang udah mungkin juga ibu saya sudah mungkin dari saking ininya apa namanya putus asa juga, you know. Sampai kemudian dia mungkin juga sudah dengan pertimbangan yang cukup berat juga bilang ke saya sudah sangat terpaksa. Makanya saya kemudian bilang ke ibu, ya kan, adik saya itu pasti punya rezeki yang lain, gitu. Ya, kita kan harus arif juga, Mas, menjelaskannya itu, apalagi orang tua, ya. Nah, karena kayak begitu, ibu itu berapa kali, ya? 3-4 kali lah lebih. Tapi lambat laun, ibu saya itu mengerti. Bahkan ibu saya sekarang ini sampai pada tahap ketika ada orang itu minta nomor handphone saya, ya kan, baik oleh saudara, apa namanya, saudara terdekatnya juga, ibu saya gak akan ngasih. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa 1 Juni 2021 dimulai. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Bagi yang beragama Hindu, Om Atta Paramahwisesa, saya bersumpah. Bersama-sama, bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan.